भी हो जाए तो। Berapa angkot maksudnya? Itu bang. Dua. 1000 per orang, Pak. Hah? 1000 per orang. Oh, 1000 per orang. Ya, udah bang, pas nih, Pak. Kan bisa beli bener. Nih, guys. Oke. 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 Bukan warung-warung, warung jualan, warung jualan, bukan glamping. Thank you.
Semua tempatnya pada tutup, yang pada jualan pun juga pada tutup, sepi. Tiket masuknya di sini per kepala Rp1.000. Terus di sini juga ada penginapan, tapi itu tidak termasuk di daerah tempat ini, hutan lindung ini. Tapi pas pintu masuk tadi ada hotelnya. Nanti akan kita lihat gimana hotelnya ya. Oh, ini tuh tempatnya jadinya.
Dulu aku udah pernah ke sini kayaknya waktu kecil. Namanya Pinsur toh namanya sekarang. Wow. Indahnya Pulau Samosir dan Toba. Luas. Ini muara. Dan kiri kanannya cuman kayak pulau dua gitu, ini lebih luas. Dia kalderanya itu kecil biasa itu. Berarti ada kayak biasa juga yang nggak resmi di sana ya? Tadi kan itu kaldera juga yang resmi ini. Tutup. Sudah mau ditutup. Homestay. Homestay and resto. Ini udah bukan milik pemerintah lagi, Pemda. Ini udah swasta. Tepatnya deh. Ada orang di sana tuh masih apa deh? Jangan tutup deh. Dek, nanya dong kakak. Itu kaldera yang dekat si Bisa itu maksudnya dia juga yang kayak gini juga mau coba buat kayak gini. Kaldera si Bicu, si Bisa. Si Bisa. Kenapa kok? Kurang tahu juga apa-apanya. Lokasinya kurang tahu sih, belum pernah di sana. Kalau yang bekas yang tadinya mau jadi bandara sebelum dijadikan di Bandara Silangit. Kan kaldera juga ada di daerah Sibisa. Ini kaldera. Ini resminya kan, diresmiin sama Bapak Presiden kan. Yang sana juga. Sebelah sana mau dibikin apanya, Dek? Yang mana ke sana, Kak? Iya. Belum tahu juga, katanya sih ada pembangunan dari perusahaan nanti. Belum tahu berapa jadi tahun nanti, depannya. Setidaknya emphasize lah ya, diperluas ya. Iya, Kak. Cuman yang resminya ini ya, Dek ya? Iya, Kak, ini. Ini soalnya kemarin kita sempat kesasar yang di kaldera yang itu Sibisa. Sibisa. Yang dari desa di daerah Tobasa, Dek. Sibisa. Tobasa. Iya, pernah sih dengar Kak Ajwa jam sebelum itu. Makasih bilang enggak. Namanya dekat daerah juga. Makasih ya. Ini berapaan harganya, Dek? Per malam? 250 2 bed. Udah sama sarapan? Udah. Ini punya Pemda atau? 500-nya? 500. Oh, 500. Itu 500 plus. Kapan turun? Kenapa, Pak? 250 satu bed. 250 satu bed. Hitungannya per malam. Per malam sih biasa. Terus dapat sarapan juga enggak? Sarapan pagi. Ada AC-nya, Dek? Enggak. Alami. Ini kan apa ini? Udah alam dinginnya. Terus apa namanya, kamar mandinya di dalam? Ya. Dalam.
Udah listrik juga? Ada tuh. Oh. Sebenarnya belum tapis ini udah jalan. Udah kak. Mulai bulan 1 kemarin lah. Oh. Resminya bulan 12. Oh. Nah, cuman karena COVID ini langsung. Enggak baru dan... iya baru ini normal juga. Oh sini. Iya. Baru dibuka lagi ya? Uh-huh. Hmm. Bagus. Yaudah. Makasih ya dek. Iya, Pak. Sorry ya dek. Iya Pak.